Jilid 26. Bukan saja jalan darah mati hidup dalam badannya sudah terjebol, malah pada tubuhnya timbul suatu keajaiban yang tidak bisa diterima akal sehat, semakin besar dan kuat tekanan luar bertambah besar pula tenaga pertahanan dari dalam tubuhnya. Tenaga perlawanan ini timbul wajar dan tidak perlu dipaksakan. Soalnya latihan belum matang sehingga ia tidak mampu menggunakan tenaga perlawanan wajar dalam tubuhnya ini. Jika di tempat lain ia menggunakan tenaga, tenaga pertahanan dalam badannya menjadi kendor dan lemah. Itulah sebabnya kenapa setiap kali ia menggunakan tenaga untuk berontak, terasa pinggangnya kesakitan malah. Jikalau dia lepas dan diam saja pasrah nasib, sedikit pun tidak menggunakan tenaga, Tenaga pertahanan itu bisa berkembang mencapai puncakannya yang tertinggi, sehingga segala tenaga luar apapun tidak akan mampu meluakai dirinya. Jelas bahwa hidangan lezat sudah berada di dalam mulut, namun tidak mampu mengegaresnya, sementara keansan buat yang telah menyadari keadaan diri tinggal diam saja sehingga kebuang raksasa itu mencak-mencak sendiri, makin kelaparan dengan marah ia merambat kian kemari seperti gila. Sampai akhirnya sambil merambat dan mencak-mencak mulutnya pun mengeluarkan suara aneh. Koan san buat berpeluk tangan dan enak-enakan menonton kemarahan Seng kehulang yang menjadi-jadi. Dilihatnya sorot matanya sudah berapi-api, seolah-olah hampir membawa. Tak tertahan ia bergelak tertawa. Keadaannya memang cukup longgar. Adalah lain pula keadaan Keng Pan begitu melihat keansan buat kena dicaplok di ujung mulut kehuang raksasa itu kaget dan gugup Keng Pan luar busa meski tahu di hadapannya sedang berjaga seekor kehuang raksasa yang terbesar, ia tidak hiraukan keselamatan diri sendiri. Sembari menghardik, sebat sekali badannya melebar terbang ke arah sana. Kelabang raksasa itu sudah sekain lama mengincar mangsanya. Selama ini selalu dirintangi oleh Giok Tai, sehingga sia-sia segala usahanya. Maka begitu Kang Pan bergerak, inilah kesempatan yang ditunggunya sejak tadi cepat ia pentang mulut menyemburkan segulung asap tebal, sementara Giok Tai pun tidak tinggal diam. Di mana ekornya menyeondal dadanya lantas menegak tinggi sekaligus ia sedot masuk ke dalam mulutnya, sementara badannya mendadak melar menjadi besar beberapa lipat semula badannya panjang setumbak lebih, sebesar lengan tangan. Setelah memanjang kini tinggal sebesar ibu jari. Dengan kencang ia belit seluruh badan kebuang raksasa itu, keduanya lantas bergulingan di tanah. Begitu menerjang datang di samping Koan San Guat, King Pan berteriak. Kau anto Aku, bagaimana kau? Sikap Koan San Guat tenang, sahutnya tersenyum lebar Nona Keng. Aku tidak apa-apa. Lebih baik kau perhatikan dirimu saja memang keadaan Kuan San buat tidak perlu dikutirkan Sebaliknya kedatangan Keng Pan membuat ia terjeblos ke tempat bahaya Seperti diketahui ada tiga ekor kehuang raksasa yang mengepung Kuan San buat Seekor kena tertabas kutung seluruh giginya Kecuali menyemburkan asap berbisa, tidak mampu berbuat apa lagi Seekor lagi berhasil menggigit keansan buat sementara seekor yang lain jadi kehilangan sasaran. Kedatangan Keng Pan justru menjadi sasarannya yang utama. Maka sambil menggerakkan kedua sungutnya yang tajam seperti pisau itu, dengan buas ia menerjang tiba-tiba. Meski Keng Pan tidak membekal senjata, namun kepandaian ilmu silatnya mempunyai dasar yang cukup kuat, boleh dikata sudah mendapat taraf di mana setiap benda bisa diagunakan sebagai alat senjata. Lekas ia kebaskan lengannya, lengan baju sutranya segera menggulung ke depan membelit gigi runcing ke buang raksasa itu, di mana ia kerahkan tenaga. Seketika ke buang raksasa itu kena diseretnya ke samping. Kelabang raksasa itu tidak putus asa, putar badan ia menyerbu balik lagi. Lekas ke Ansan buat berseru kepadanya. Nona Kang sambutlah lalu Ui tiap kiam di tangannya ia lontarkan ke sana Lengan baju Kang Pan meski dapat membendung serbuan buang raksasa itu namun lengan baju sutranya itu pun sobek karena tajamnya gigi seperti ujung pisau itu kalau pertempuran dilanjutkan Kang Pan tentu terdesak dan menghadapi bahaya maka begitu memegang senjata pusaka di tangan Kang Pan tidak perlu takut lagi menghadapi kebuang raksasa yang sedang menubruk maju pula. Otakannya memang cukup cerdik, ia tahu bahwa kebuang raksasa ini tidak gampang dibunuh, kalau ditebas kutung sebatas pinggangnya, kedua potongan tubuhnya bisa tumbuh pula menjadi dua kebuang yang lain yang sama besarnya pula. Kalau dibacok terbelah menjadi dua dari atas kepala sampai ke ekornya meski kena terbunuh namun mayatnya bakal menjadi hidangan kehulang lainnya. Akibatnya bakal tumbuh seekor kehuang yang lain yang lebih besar lagi Untuk menghadapinya tentu teramat susah dan makan tenaga Maka dia mencontoh tindakan koansan buat tadi Maka pedangnya hanya memapas putung gigi kehuang itu Begitu pedang dan gigi saling sentuh Terdengarlah suara benturan yang cakup keras Ternyata gigi kehuang raksasa itu sedikit keu tidak kurang satu apa Bukan karena Ui Tiap Kiam sudah kehilangan kesaktiannya, juga bukan karena kebuang raksasa itu bertambah lihai, adalah tenaga tebasan Keng Pan sendiri yang kurang kuat dan keras. Bicara mengenai lekang, sebetulnya kekuatannya tidak lebih lemah dari Kuan San Guat, soalnya dasar ajaran mereka berlainan, demikian kondisi mereka pun berbeda. Kuan San Guat termasuk positif sedang Keng Pan termasuk negatif tiap kiam termasuk positif, maka berada di tangannya, sudah tentu tidak bisa menunjukkan perbawanya yang tulen, akan tetapi benturan itu mengakibatkan sesuatu yang menguntungkan juga. Karena benturan keras itu, hampir saja pedang di tangan Keng Pan tergetar lepas, tak kuasa ia tergentak dan mencelat beberapa langkah. Sementara kehuang raksasa itu karena giginya terpapas rompal sebagian. Sakitnya bukan main sampai kepala terasa pusing, hingga sesaat ia tidak bisa mendesak kepada Kang Pan, malah menentang mulut menggigit ke arah Koan San Buat yang berada di dekatnya. Koan San Buat terangkat di tengah sementara pinggang tergigit di mulut ke labang, meski tidak luka, namun gerak gerikannya terganggu juga, sasaran mulut ke adalah sebelah atas badannya. Meski ia tahu jika kehuang raksasa itu menggigit dirinya tidak akan kurang suatu apa, namun ia tidak berani menyerempet bahaya, lekas ia membentang kedua tangan, gesit sekali ia berhasil menangkap kedua gigi taringnya, sehingga kehuang itu tidak bisa mendesak lebih dekat. Begitu merasa mulutnya mengulum benda, peduli apapun lekas-lekas kehuang itu mematupkan mulutnya. Terasa oleh Ko Ansan buat tenaganya besar sekali, maka ia tidak berusaha mengadu tenaga dengan lawannya. Begitu gigi runcing itu hampir katup lekas Ko Ansan buat lepaskan sebuah tangannya, sementara tangannya yang lain kebetulan memegang di tempat peluang di mana pipinya terkurung oleh tebasan pedang Kang Pan tadi. Maka meski gigi runcing kekurang terkatup rapat, namun tidak membawa akibat apa-apa bagi tangan Ko Ansan buat. Begitu ia menunduk kepala hendak menyerang lebih lanjut, kepala susah digerakkan lagi karena keansan Guat menyekal kencang gigi tarinya dan tidak dilepas lagi. Karena dia harus memecah perhatian untuk menghadapi keburang lain ini tenaga pertahanan dalam tubuh menjadi lemah, tekanan pada pinggang pun terasa bertambah besar, namun keansan Guat tidak bisa hiraukan keadaan diri sendiri. Karena kalau kehuang lain yang menyerbu lagi dan berhasil menggigit anggota badan lainnya, tentu dirinya bakal jadi umpan yang dibuat bulan-bulanan. Kedua kehuang raksasa ini di tengah udara, betapa rasanya sungguh ia tidak berani membayangkan. Kelabang yang gigi taringnya digenggam kencang keansan buat meronta mengeleper-geleper, kepalanya digoyang-goyangkan, namun keansan buat tidak mau melepaskannya. Setelah bertahan dan main berontak, mendadak terasa olehnya jepitan pinggangnya menjadi kendor dan badam pun terjatuh ke tanah. Itulah karena keburang yang mengigit pinggangnya melepaskan gigi ta'anya, maklum karena perut amat kelaparan, namun tidak kuasa menelan keansan buat. Di saat ia kebingungan dan marah-marah, kelabang yang lain menyerbu datang pula, meski giginya kena dipegang keansan buat dan tidak dilepaskan. Namun kawan raksasa itu tidak tahu disangkanya kawannya datang hendak merebut mangsanya. Langsung gusar seluruh rasa penasaran dan kemarahan dia tumblekan kepada kawan sejeninya ini lebih baik ia lepaskan ke ansan buat dia terus menggigit ke badan kawan yang lain. Melihat kesempatan yang amat baik dan mengantungkan ini lekas ke ansan buat lepaskan pegangannya dan mundur ke tempat jauh kedua kehuang raksasa itu jadi tergumul dan berkelahi mati-matian. Melihat Koan Ansan terhindar dari mara bahaya, sungguh girang kengpan Pan bukan main, serunya ke Anto aku. Marilah kita tinggal pergi saja ke Ansan buat menjelajah keempat penjuru. Dilihatnya Ki Hou masih tergigit pinggangnya dan terangkat kontal kantil di udara agaknya tenaga sudah terkuras habis sehingga gerak berontakannya sudah jauh amat lemah sementara tiga ekor kehurang lainnya masih menunggu di samping. Cuma badan mereka rada kecil maka tidak berani mengeroyok mangsa dengan kehurang raksasa yang menggigit Ki Hou ini, namun demikian mereka toh telah siap gegares sisa-sisa dari badan Ki Hou yang ketinggalan. Sementara dengan bumbung bambunya sebun buyam masih berusaha menghalau dan menundukkan kehurang-kehurang itu supaya tidak menyerang dirinya, namun kini ia sudah tidak kuasa memberi aba-aba dan main perintah lagi supaya mereka menyerbu kepada musuh. Dalam pada itu, kelabang raksasa paling besar yang dibelit Giyoktai masih bergumpul dan bertempur amat sengitnya badan Giyoktai sudah mengecil semakin panjang dan kencang sebesar jari kelingking, begitu kencang ia belit seluruh kehurang besar itu. Keoansan Buat jadi berpikir, katanya. Kalau kita tinggal pergi, bagaimana dengan Xiao Giok?" Kata-katanya ini didengar oleh Giyok Tai. Klasia mengeluarkan suara mendesis yang keras. Mendengar itu, Kang Panlantas berkata, "Dia suruh kita jalan lebih dulu. Dia akan bisa berusaha meloloskan diri. Kelabang itu tidak akan mampu melukai dia. Setelah dia mengatasi habis tenaga lawannya, Xiao Giok akan dapat menundukkannya." Selanjutnya dia akan menyusul dan menemukan kita pula. Koanto aku, kalau sekarang tidak segera pergi, nanti mungkin tidak bisa, takut apa ujar koansan buat menggeleng. Beberapa kehulang itu kini tidak akan sempat menghadapi kita, biar kira tonton dulu kedua keparat durjana ini mati dengan konyol di mulut mereka, kengpan menjadi gugup, katanya. Bila kau orang itu makan daging manusia, menghisap kemudian darah yang bakal menambah besar tenaganya, selera makannya pun bertambah besar, kecuali daging manusia, bahan makanan apapun dia tidak akan mau makan lagi, saat mana bisakah kita melawannya ke Ansan buat tertegun? Tanyanya masakah benar seperti apa yang kau katakan memangnya aku menipu kaseru Kang Pan Gugup Waktu di Jian aku Kok kulihat Coa menggunakan care ini untuk memelihara ular-ularnya beracun, setelah mereka mendapat daging berdarah watakannya menjadi liar dan ganas, tidak mau makan makanan lain, berubah air muka ke ansan buat mendadak ia merebut tui tiap kiam di tangan Kang terus memburu ke arah Ki Hou, beberapa kehurang yang lain serempak putar badan menghadapi dirinya. Karena kehurang-kehurang itu jauh lebih kecil cukup kowai san mainkan pedangnya, tanpa menggunakan banyak tenaga ia berhasil mengutungi seluruh gigi-gigi mereka. Kejap lain pedangnya sudah menyambar ke arah Ki Hou. Hou sudah kehabisan tenaga dan tongol-tongol, begitu melihat sinar menyambar datang kontan mulutnya menjerit. Koan san buat. Sungguh kejam kau belum lenyap suaranya tiba-tiba badannya sudah terbanting di atas tanah. Ternyata kilat pedang ke Ansan buat menyambar ke mulut ke dan mengutungi giginya. Sungguh mimpi pun Ki Hou tidak menyangka bahwa ke Ansan buat bakal menolong jiwanya. Di saat ia menjublek, sementara ke Ansan buat sudah memburu ke arah sebun buyam. Pengalamannya kali ini cukup luas. Beruntun pedangnya terayun pulang pergi. Satu persatu ia kutungi seluruh gigi kehurang kehurang itu. Serelah kehilangan gigi kehurang itu tidak bisa mengganas lagi terpaksa hanya menyemburkan kabut berbisa. Begitu tekanan menjadi ringan sebun bu yang menjawab. Bisa. Kami sudah menelan obat pemunahnya, tidak sampai terkena bisanya, kalian, Kang Pan mendingus jengatnya. Sejak kecil aku dibesarkan makan ular, Anto aku pernah menelan ampedu ular kami justru tidak perlu takut lagi Kalian hanya meninggalkan bibit bencana bagi manusia lain saja Koansan buat menjadi gugup, tanyanya Adakah care untuk melenyapkan kabut berbisa ini tiada care apa-apa Terpaksa dibiarkan saja dihembus angin ke perkampungan manusia Bagaimana kalau sampai tersedot oleh orang sebun yang tergagap Sahutnya, orang yang menyedot hawa beracun ini seluruh badannya bakal melepuh bernanah dan mati membusuk menjadi genangan air darah Malah mungkin bisa menjadikan penyakit menular yang jahat Dengan bengis keansan buat menyercah kalian hanya hendak menghadapiku namun berani melakukan perbuatan durjana yang pasti akan dihukum oleh Tian Bagaimana kalian hendak menempatkan diri selanjutnya sebun buyam tertunduk menyesal sesaat baru bersuara. Aku sendiri tidak menduga kejadian bisa berkembang sampai sedemikian rupa, tak ku ketahui pula mereka bisa tumbuh semakin besar, malah akhirnya aku sendiri tidak kuasa mengendalikan mereka kah sendiri yang melepas binatang-binatang jahat ini, kira bagaimana kau tidak tahu akan akibatnya demikian maki keansan buat. Aku memang tidak tahu. Waktu Tio Hunchu memberikan kepada aku, dia hanya mengajarkan Kel untuk menundukkan dan mengatasinya saja. Kau sendiri kan sudah lihat, aku sudah tidak mampu mengendalikan lagi. Tio Hunchu seru ke Ansan buat naik pitam, akan kucari padanya, dan membuat perhitungan. Aku pun tidak akan mengampuninya. Dia bikin aku serba celaka dan sengsara. Waktu itu, Giok Tai Kembali mendesis-desis. Mendengar itu, lekas keng Pan berkata ke Anto aku, Xiao giok bilang dia bisa melenyapkan kabut beracun ini, tapi kau harus bantu dia, membunuh kawulang kawulang raksasa itu, baru dia bisa bebas bekerja. Oh ya, teriak Ko Ansan buat kegirangan. Aku menjadi pikun malah, kabut beracun semburan kawulang raksasa tadi bukankah tersedot hilang oleh Xiao giok Memang aku harus segera bantu dia membebaskannya. Lekas ia memburu maju di mana pedangnya berkelebat ia memapas ke gigi kehuang raksasa itu. Terang batang pedangnya tergentak berbalik. Sedikit pun gigi kehuang itu tidak cedera keruan keansan buat melengak katanya. Binatang ini teramat besar, aku sendiri sudah tidak mampu menundukkannya lagi. Xiao Giok mendesis panjang pendek, Ceng Pan lekas memberitahu tusuk kedua matanya, lekas ke ansan buat tangkap pedang dan menusuk, kedua biji matsuk ke itu ternyata amat lemah, cukup pedangnya menyambar kontan biji matanya pecah dan darah munkrat. Karena kesakitan kehuang raksasa itu menggelap dan berguling di tanah. Menggunakan kesempatan ini lekas Xiao Giok mengkeretkan badan terus menerobos masuk ke dalam perutnya, gerak gerikannya amat gesit dan cekatan, Sekejap saja seluruh badannya sudah tertelan masuk ke dalam mulutnya dan tahu-tahu kepalanya sudah menongol keluar pula di ujung buntut kelabang raksasa itu. Setelah kelecetan sebentar, kelabang raksasa itu akhirnya berhenti bergerak, jiwanya melayang. Namun Xiao Giok tidak lantas berhenti. Cepat sekali ia sudah menerobos masuk pula ke mulut kelabang raksasa yang lain. keoansan buat keheranan, Serunya mereka sudah tidak akan mampu menggigit orang. Kenapa harus mengeluarkan banyak tenaga? Kata Kang Pan tertawa. Meski mereka tidak bisa menggigit orang, namun masih bisa menyemburkan kabut beracun. Kalau tidak dilenyapkan ke akar akarnya, malah merupakan bencana juga. Hanya Kerosial Giok ini yang dapat melenyapkan mereka sebersih bersihnya. Memang benar, ujar San buat mengerti. Agaknya ularmu itu amat cerdik dan lebih tahu urusan dari manusia. Setelah kabut hilang seluruhnya, baru keansan Guat berkata dengan tertawa riang. "Xiao terima kasih padamu. Untunglah ada kau dan berkat bantuanmu pula." Xiao menegakkan kepala dan mendesis-desis, kepala diangguk-anggukan kepada keansan Guat. Keng Pan segera memberi penjelasan. Xiao juga mengucapkan terima kasih kepadamu kabut berbisa dan empedu meski berbahaya bagi manusia, namun teramat berguna bagi dia. Hari ini hasil pendapatannya berlimpah ruah. Koan San buat tertawa dan manggut-manggut. Lalu ia berpaling kepada Sebun buyam dan Ki katanya. Sekarang apa pula yang perlu kalian katakan terdiam sebentar akhirnya Sebun buyam menjawab adu pedang kita bukan lawanmu. Cubo Hwi Sun juga kau lenyapkan. Apa pula yang harus kami katakan? Terserah padamu saja apa yang hendak kau lakukan kepada kami. Koansan buat berpikir sebentar lalu berkata dengan sikap sungguh. Menurut perbuatan kalian hari ini serta selalu bersikap bermusuhan terhadap aku, sebetulnya tidak patut aku mengampuni jiwa kalian. Tapi selamanya aku tidak pernah membunuh musuh yang sudah tidak mampu melawan lagi. Bila kau hendak bunuh aku akan kuberi beri kesempatan kepada kau. Demikian sebun buyam yang segera menukas berkata, harap pinjam pedangmu. Mari kita bertempur sekali lagi, supaya kau punya alasan terang dan jujur. Kau ansan buat jadi tertegun, serunya. Kau tidak ingin hidup hidup pun tiada artinya lagi bagiku. Tia Ling Im sudah tidak lagi menarah perhatian lagi terhadap aku. Apalagi kau menolong aku dari mulut Cubo Hwi Siong, Aku berhutang jiwa kepada kau, sudahlah, bukan maksudku menolong kau. Kalau tak aku sudah menolong jiwamu, tiada alasan untuk menghabisi jiwamu pula. Silahkan kau pergi. Lebih baik kalau kau tidak bantu Cialing im melakukan kejahatan menjadi kaki tangannya, kau tidak akan memperoleh akibat yang baik bagi dirimu. Selanjutnya aku tidak akan mengekor kepadanya lagi. Sudah tiada tempatku berpihak lagi di sana, namun tiada tempat lain pula aku berteduh, kecuali mengikuti dia kemana pula tempat yang haru Kupilih apa-apaan ucapanmu ini, asal kau tidak mengikuti jejakannya, kami akan suka menyambut kedatanganmu, tidak ujar sebun bu yang menggeleng. Suruh aku ikut kelompok kalian untuk melawan Cialing Im sekali-kali tidak boleh terjadi. Meski dia tidak mau menerima diriku, Apapun yang terjadi, dia sudah terhitung suamiku, terserah kepada kau. Aku tak bisa memberi nasihat kepada kau, kau pun tidak bisa mati mendengar pesanku, cuma perlu juga ku beritahu kepada kau, kau tidak cocok menjadi jodoh Cialingin. sejak lama aku sudah tahu. Demikian ujar sebun buya manggat manggut dengan pilu. Maka tidak pernah aku berangan-angan supaya dia mencintaiku sepenuh hati, namun sekarang cinta palsunya terhadap aku pun sudah tidak berbekas lagi aku sendiri pun sudah sadar, seorang yang bermuka jelek tiada punya kuasa untuk menikmati atau mengharapkan perempuan cinta yang indah, ibu guruku. Merupakan contoh yang paling gamblang, cuma boleh dikata aku jauh lebih bahagia dibanding beliau, kau lebih bahagia ya. Ilmu silatku jauh bukan tandingan cialing, im, maka ia akan memberi izin aku hidup di dalam dunia fana ini, supaya aku bisa memberikan sekedar sumbangan tenaga dan bakti, sebaliknya ilmu silat ibu garuku jauh lebih unggul dari guruku akhirnya betapa suci dan besar rasa cintanya terhadap guruku, sebaliknya guru selalu berdaya upaya hendak membunuhnya, Keoansan buat menjublek, katanya kemudian. Lubuk hatimu jauh lebih halok dari bentuk keluarmu, kau bisa membekal lubuk hati yang begitu bajik dan bijaksana, asal kau tidak punya angan-angan kosong, kelak pasti bisa mencari seorang kekasih, terlambat. Sudah terlambat, demikian ujar bu yang mengheleng dulu aku terima diperalat oleh Kialing karena atas perintah guru dan demi keperluan latihan silat, sejak mana sudah menjadikan ketentuan bagi nasib hidupku ini. Jalan pikiranmu ini tidak dibenarkan, lekas ke Ansan buat menyanggah, Li Hang Sa sama seperti keadaanmu, kenapa dia bisa, Li Hang berwajah cantik, dia bisa memisahkan perasaan dan kenyataan, aku sebalikannya tidak bisa, perempuan jelek tiada hak untuk memilih laki-laki tampan, tidak peduli siapapun yang ditemui, kalau sudah salah ya biar salah lebih lanjut. Jangan kata usiamu jauh lebih cukup lanjut, Meski aku masih muda belia, aku pun tidak akan mencari laki-laki lagi. Memang begitulah pasangan hidup dan nasib seorang bermuka jelek seperti aku, terpaksa aku mudah menerima permainan nasib ini. Jadi kau masih ingin kembali pada Cialing Im? Ya, terpaksa aku menjadi seekor anjingnya yang paling setia, selamanya mengekor padanya sampai dia sendiri tidak sudi lagi memberi sedekah makan kepadaku, baru akan kucari sebuah tempat untuk menyembunyikan diri, selama hidup tidak akan bertemu lagi dengan manusia lagi. Ke Ansan Guat mendolong, akhirnya ia berpaling menghadapi Ki Hou. Sementara itu semangat Ki Hou sudah rada pulih, katanya sambil mengerahkan lengan tunggalnya ke Ansan Guat. Aku tidak perlu banyak cari web lagi. Kami sudah berkeputusan meski kau sudah menolong jiwaku, aku tidak akan berterima kasih kepada kau selanjutnya. Aku tetap akan menjadi musuhmu. Memangnya aku sudah terima kasih? Soalnya aku khawatir bila kehurang kekurangan itu menelan badanmu, hanya menambah keliaran dan kebuasannya saja untuk mencelakakan orang lain begitu lebih baik. Sekarang aku tidak usah menaruh dalam hati akan kejadian ini. Bila aku harus hidup dengan menanggung belas kasihan dan pertolongan musuh aku lebih baik bunuh diri saja ke Ansan buat menyeringai dingin. Keng Pan tidak tahan, jengekannya. Dalam hal ini aku punya keyakinan yang cukup besar dalam hati ke Ansan buat berharap membunuh aku, tetapi bukan pada saat sebelah tanganku sudah buntung begini, habis berkata ia putar tubuh tinggal pergi tanpa berpaling lagi. Mengawasi panggung orang, Hampir saja ke Ansan buat tidak kuasa menahan gejolak hatinya, ingin rasanya mengajar orang serta menggenjotnya sampai mampus. Tapi setelah Ki berjalan cukup jauh, dia masih tidak bergerak dari tempatnya. Sebun Bu menonton dam dari samping, sesaat kemudian baru ia bersuara lirih. Sebetulnya tidak patut kau melepaskan dia orang macam itu mungkin adalah musuh. Besar yang paling menakutkan, Rasa bencinya jauh lebih besar dari Cialing. "Im, Ko An san buat mendengus," ujarnya. Kalau tadi dia bicara menghadap kepadaku, tentu dia tahu bahwa aku tidak akan turun tangan membunuh orang dari belakang. Memang, Kiho adalah orang yang menyelami pribadimu paling mendalam, sampai ilmu silat, watak, dan hobi serta lain-lain. Dia pernah menyelidikinya secara cermat. Dia menyelidiki aku. Apa tujuannya semula dia hendak kebaikanmu dan menandingimu, akhirnya mengorek-ngorek cacat atau kelemahanmu untuk melenyapkan jiwamu, alhasil kedua tujuannya itu sama-sama gagal total, keoansan buat heran katanya. Untuk melenyapkan aku sih masih logis, bahwa dia hendak menandingi dan menjiplak diriku, hal itu aku jadi kurang paham bila kau paham tujuannya tentu tidak akan hendak lagi. Dia mempelajari kau atau membunuh kau, malah menjadi antek Cialingin yang paling setia. Tujuannya hanya satu, yaitu hendak mempersunting Ihyeu sumoy jadi demi Iuh Ihyeu teriak Ko Ansan Guat. Tidak perlu dia bertindak sedemikian jauh. Sebun buyam tertawa getir, katanya. Dia pun sudah tahu bahwa kau tidak punya maksud apa-apa terhadap Sian Sumoy. Kenyataan memang begitu sifat manusia. Sepenuh hati dengan seluruh jiwa raganya Sian Sumoi mencintai kau Sebaliknya sejak lama dia sudah terpincut dan tergila-gila kepada Sian Sumoi Tia Ling -im pernah memberikan janjinya untuk membantu merangkap perjodohan ini Soal itu bukan mustahil namun sejak kamu maucul, posisinya menjadi terdesak Maka hilanglah harapannya Keo ansan buat melongo lagi? Sungguh suatu urayan yang lucu dan mengherankan sekali, sulit ia menerima dengan alar yang sehat akan kejadian yang sebenarnya tidak masuk di akal. Namun dia pun tahu bahwa sebuah buyam tidaklah bikra dengan karangan hayal belaka, apa yang dikatakan memang benar-benar terjadi dan kenyataan. Begitulah sekian saat mereka berdiri mematung tanpa bicara Sesaat kemudian baru sebumu yang berkata sambil menuding mayat-mayat kemulang itu Kau ansan buat sekarang ada sebuah permintaanku terhadap kau Kuharap kau suka bantu aku membereskan mayat kemulang-kemulang ini Tapi terserah akan kerelaanmu, tidak menjadi soal kau menolak. Kau ansan buat berpikir sebentar lalu tanyanya kita tidak perlu berapa lama badan mereka sudah sedemikian besar untuk membereskannya seluruhnya sampai bersih paling cepat perlu makan waktu setengah harian. Dengan demikian kau, dengan demikian aku tidak akan bisa menyusul tiba kejian Coa Kok dalam waktu tiga hari sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Demikian jengek Ko San buat. Permintaanku ini bukan demi keuntungan Cialing Im untuk mengejar waktunya, dan karena itu maka aku berani mengajukan permintaanku, kalau tidak, aku juga bisa masa peduli, biar mereka membusuk di sini dan menjadi bibit bencana bagi masyarakat sekitar sini. Sedikit berubah air muka ke Ansai bencana apa saja yang ditimbulkan oleh mayat-mayat keburang ini kata-kataku mungkin kau tidak percaya, oleh karena itu silahkan kau tanyakan kepada Nona Kang saja. Tanpa ditanya segera Kang Pan menjelaskan. Mayat-mayat kehurang ini gampang membusuk dalam waktu singkat, dalam 12 jam bakal menjadi air darah beracun, bila terkena sinar matahari dan menguap, hawanya yang beracun tiada bedanya dengan kabut beracun yang mereka semburkan tadi sebun yang menambahkan tertawa dingin. Koan San Guat Kau mendengar, tidak menurut tabiatku biasanya bolehku tinggal pergi saja. Habis berkata, soal bencana atau malapetaka petaka apa yang bakal terjadi, hakikatnya bukan menjadi perhatianku. Adalah setelah melihat sepak terjang dan tindak tanduk belakangan ini, memangnya setimpal disebut sebagai hilang teladan, maka kuajukan permintaanku ini. Kalau kau salah paham menyangka kehendakku ini demi keuntungan cialingin. Baiklah, biarku lakukan sendiri saja. Apakah orang lain bisa membantu? Kesulitanmu ini tanya ke Ansan. "Buat tidak bisa." Ki Hou sudah pergi, hanya kau dan Nona Kang yang tidak takut kena pengaruh racun kehulang ini. Orang lain jangan kata menyentuh dalam jarak yang agak dekat saja mereka bakal mampus seketika. Di saat Ke Ansan Guat sedang ragu-ragu, Sebun buyam segera menjemput pedang Kutung yang terjatuh di tanah tadi terus mulai menggali lubang. Gerak gerikannya cukup cepat dan cekatan. Menurut pertimbangan Koan San Buat setelah memperhitungkan besarnya mayat-mayat kehurang-kehurang itu, paling kecil mereka harus menggali lubang 5-6 tumbak persegi, dengan 4 tumbak dalamnya baru bisa memendam seluruh mayat-mayat kehurang itu. Mengandalkan kecepatan kerja sebun buyam ini paling cepat 2 hari baru selesai, malah harus terus bekerja tanpa istirahat, makan minum atau tidur. Tak kala itu mayat-mayat kelabang itu pun sudah membusuk. Naga-naga permintaan orang supaya dirinya membantu memang bukan bertujuan demi keuntungan pribadi, maka setelah ragu-ragu sebentar maka dengan menggairahkan semangat segera ia melolosui tiap kiam mulai ikut bekerja menggali tanah. Melihat orang toh akhirnya sudi membantu, sedikit pun sebun buyam tidak menampilkan perubahan air mukanya. Akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan kerjaannya, putar tubuh terus tinggal pergi masuk ke dalam hutan di pinggir tanah. Keruan Keng Pan menjadi naik hitam makinya. Kau perempuan keparat ini memang patut dibunuh, setelah kami terikat kerja di sini, kau hendak tinggal pergi malah tanpa orang bicara habis sebun buyam segera mendengus, ujarnya. Siapa mau bekerja silahkan, tidak mau silahkan pergi. Tiada orang yang memaksa kau untuk mengerjakannya karena semakin membara amarah Kengpan, Pan. Cepat ia melompat maju seraya mengayun tangan menampar pipi orang. Sedemikian keras tamparan ini sampai sebun buyam terpental mundur sempoyongan. Ujung mulutnya melelehkan darah. Pipi pun bengap. Sambil mengusap darah di pinggir mulutnya tanpa bicara ia terus masuk ke dalam hutan. Saking marah Kengpan Pan hendak memburunya lagi. Lekas keansan buat mencegahnya. Nona keng, jelas kerjaan ini harus kita lakukan. Marilah bekerja sekuat tenaga, tidak perlu minta bantuan orang lain. Marilah kau bantu aku dengan bersungut keng pan kembali ke tempatnya, memungut potongan pedang yang ditinggalkan sebun buyam. Mulai dia bantu mengeduk ranah, namun masih penasaran dia menggerundal. Perempuan buruk ini memang bukan manusia. Kukira memang dia sengaja hendak menahan kita di sini Kelabang kehuangkan dia yang melepas Kenapa kita mesti? Nona Kang ujar ke ansan buat menggeleng sambil menarik napas Dia anggota Tian Kau Terhadapnya jangan kita meminta sesuatu banyak Peduli kemana tujuannya Bagaimana juga kita tidak bisa berpeluk tangan Apalagi jalan raya ini cukup ramai Orang berlalu lalang tidak sedikit Janganlah mereka yang tidak berdosa menjadi korban secara konyol. Peduli kau pihak kian mau kau yang memikul dosanya, ya. Namun, paling tidak keurang ini dilepas gara-gara kita, kau, kau pula yang membunuh. Kalau aku tidak tahu bencana apa yang ditimbulkan, sudah tentu boleh tinggal pergi saja, habis perkara. Namun, persoalan sekarang jauh berbeda. Apakah kau seorang bisa mengurus segala persoalan tetek bengek di seluruh jagat ini? Seru Kang Pan sengit dan keras. Segala urusan yang ganjil di dunia ini meski tidak seluruhnya bisa ku selesaikan, namun setiap urusan yang kebentur di tanganku tidak bisa tidak harus kuurus. Itulah sumpah setiaku di waktu aku menerima jabatan Bingto jaya dan Agung. Kang Pan jadi melongo sesaat berkata dengan lirih ke anto aku. Memang kau yang benar. Sungguh, aku harus menyesal kenapa punya pikiran egois. Agakannya, untuk menjadi istri idamanmu, aku harus banyak belajar bicara sampai di sini. Tenaga dikerahkan kedua tangan bekerja semakin cepat, tanah batu seketika berterbangan dan berjatuhan. Sekejap saja ia berhasil menduk tanah beberapa banyak dan dalamnya. Malah dengan kedua tangan yang halus dan putih itu ia menyerok tanah serta dihamburkan keluar lubang Koansan buat menjadi risau malah oleh beberapa patah kata-katanya yang terakhir Masa ia sahut Keng Pan, setelah mengendurkan tanah galiannya Keng Pan ganti menggunakan kedua lengan baju yang disaluri tenaga dalam mengebut beberapa kali, kontan Tanah-tanah yang digalinya itu beterbangan keluar lubang Kejap lain ia berhasil menggali sebuah lubang cukup besar. Begitulah mereka bekerja sepera saling berlomba, lambat laun Kang Pan mendekati di pinggir keansan San Guat, karena ketajaman pedang Ui Tiap Kiam di mana tajam pedang bekerja tanah berhamburan menjadi kendor, kontang Kang Pan membantu dengan caranya tadi, setiap pedang keansan San Guat bekerja, lekas lengan bajunya dikebutkan. Kerja kerjasama ini ternyata hasilnya lebih besar dan cepat. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka sudah mengeduk lubang lebar dua tumbak dan setumbak lebih dalamnya. Tiba-tiba di atas lubang berkelebat sesosok bayangan orang, kiranya sebun buyam kembali lagi. Sambil mendengak bertanya Kang Pan, untuk apa kau kembali pula sebun buyam menyeringai, sahutnya. Jangan kau anggap setiap orang tianmu kau orang jahat-jahat, terutama aku sebun bu Yam, bukanlah seorang manusia rendah hati ini. Buah aku kembali memangnya aku hendak membuktikan kata-kataku, lalu kenapa kau tadi tinggal lari kenapa kau tidak naik kemari melihatnya Kang Pan segera melompat naik, tampak di pinggir lubang sana bertumpuk setumpuk kayu-kayu kering, tanyanya dengan heran. Metus Bun Bu buyam tertawa dingin. Bekerja harus sempurna, berapapun dalamnya kau memendam mayat-mayat kekurang itu bila menguap menjadi hawa beracun, masih ada kemungkinan bisa merembes keluar bumi, terpaksa harus dibakar dulu, menang benar kata Kang Pan sesaat kemudian setelah tertegun. Tadi akulah yang salah, kenapa kau tidak menyelesaikan lebih dulu? Sampai kupukul kau, maafnya. Sebun Buyam tertawa dingin. Ujarnya setiap orang boleh bekerja sekuat tenaga melakukan kerjaan apa saja yang harus dia kerjakan. Kenapa harus menjelaskan kepada kau lebih dulu? Sekali pukulanmu akan ku ingat dalam hati, sifat Kang Pan memang polos dan jujur sungguh hatinya amat menyesal, cepat ia berkata. Kalau kau hendak membalas boleh sekarang juga silahkan, sebun buyam mendengus, katanya. Aku tak punya waktu habis berkata ia tinggal pergi lagi kali ini rada lama baru kelihatan dia kembali. Satu jam kemudian ia kembali membawa seonggok bersama akayu kering. Waktu itu lubang sudah tiga tumbak. Maklumlah waktu itu musim rontok sedang mendatang, apalagi kedua tangan sebun buyam sudah cacat, gerak-geriknya tidak begitu leluasa, tanpa menggunakan alat senjata dan tidak bisa menggerakkan tenaga lagi, sedang dahan-dahan kayu itu harus dipanjat di atas pohon untuk mendapat kasnya, meski hasilnya kira-kira sudah dua ratusan kati, dilihatnya keadaannya kelihatan sudah amat payah. Keng Pan jadi tidak tega, setelah berpikir ia berkata kau istirahatlah, biar aku yang cari kayu bakar, tidak usahlah sahut sebun bu yang menghaleng, kerjasama kalian suami istri amat baik, kalau aku yang melakukan tentu tidak sebaik dan cepat itu, bagi seorang yang sebat tangkir hanya kerjaan tunggal saja bagiannya mendengar sindiran tajam ini seketika merah jengah muka keng pan. Setelah pekerjaan memakan waktu kira-kira tiga -kira jam, lubang itu sudah sedalam tiga tumbak, dan luas empat tumbak. Koan San Buat dan Keng Pan sudah sama keletihan, mereka berdiri di pinggir lubang, istirahat. Dalam pada itu, cuaca sudah gelap bintang-bintang kelat-kelit di Cakrawala dan cerah tampak sebun buyam menyeret dua ongkok kayu besar sedang mendatangi dengan tertatih-tatih. Setelah meletakkan kayu-kayu itu, ia berkata menarik nafas mencari kayu bakar dalam musim sekarang ini sungguh sukar sekali. Kedua Ongguro ini kutemukan empat li di hutan sana, sikap dan pandangan ke Ansan buat terhadapnya sudah berubah sama sekali, katanya lemah lembut. Kau tidak usah bercapek lelah ku kira sedemikian banyak sudah lebih dari cukup masih kurang banyak lagi, sahut sebun buya menggerakkan kepala. Tapi kalian tidak perlu khawatir, biar ku kerjakan sendiri mengubur dan membakar mayat-mayat hurang -mayat ini. Kalian boleh sekarang berangkat saja ke Ansan buat melihat cuaca, lalu berkata, sampai saat ini, cepat atau lambat kita berangkat sama saja, tidak tukas sebun Bu Yam melihat tekat kerja kalian, sungguh aku tidak rela kalian kena terjebak dan menjadi korban kelicikan Cialingin. Boleh kau perhitungkan, sebelum terang tanah bisakah kalian tiba di Jian kok sudah tentu tidak menjadi soal, tapi setelah terang tanah Berarti sudah lewat hari ketiga seperti yang dijanjikan, menyusul tiba ke sana juga tidak berguna lagi, ada lebih baik, sebun bu yang menjadi gelisah, katanya. Asal sebelum matahari terbit kalau sudah bisa sampai di sana, mungkin masih bisa mencegah tipu daya Cialing Im, melindungi keselamatan jiwa kalian, kalau terlambat habis sudah, koansan buat merasa heran, tanyanya dengan care apa Cialing Im hendak menghadapi kami? Sebun Buya yang ragu sebentar, akhirnya bicara juga. Dari mulut Ban Li Bu En Chia Im mengetahui segala seluk beluk mengenai Coasin Asin, maka dia lalu mengatur suatu tipu daya yang keji, dengan caranya ini dia dapat menundukkan coasin Asin dan memperalatnya, diam-diam bercekat hati ke Ansan San Guat. Justru yang dikhawatirkan memang hal itu, namun lahirnya dia berlaku tetap tenang, katanya acuh tak acuh. Kukira tidak mungkin. Kira bagaimana Cho Asin bisa mendengar perintahnya Chia Im tidak akan melakukan kerjaan yang semduma, sudah berhasil memegang dua titik kelemahan Cho Asin, dengan dua alat kepercayaannya ini, Cho Asin pasti terjeblos ke dalam tipu dayanya kelemahan Cho Asin YNG mana dipegang Chia Im seseorang pasti punya cacat karena dia tidak melakukan sesuatu keinginan yang tidak bisa dikerjakan. Choa Asin kemaruk akan paras cantik, namun dia tidak mampu bersenggama dengan perempuan. Ada tidak kejadian ini pucat muka Kang Pan, teriakannya. Benar, masakah Chia Ling Im bisa membuatnya? Ya, kepandaian simpanan Tian Mo Kau yang paling diandalkan adalah Im Yang Sin perpaduan ganjil antara negatif dan positif justru Chialing Ling Im paling ahli dalam bidang ini. Memang benar dia bisa mengajarkan sesuami kepandaian yang aneh, sehingga dia bisa mencapai kenikmatan dari hubungan antara perempuan dan laki-laki. Belum cukup dibekalnya ini, Tia Ling Im pun membawa serta Tio Hunchu. Pasti mereka bisa mengubah bentuk Choa Sin sekarang menjadi manusia yang normal, mencelos hari Ansan buat, katanya. Kedua hal itu memang kejadian yang paling diharapkan oleh Choa Sin. Maka, kalian harus cepat menyusul ke sana. Ilmu perpaduan im dan yang itu cukup dalam tempo sehari sudah bisa diajarkan sempurna, cuma operasi untuk menormalkan anggota badan itu yang rada sulit dan makan waktu. Paling cepat, harus dua hari baru bisa selesai, dan baru bisa digerakkan dengan leluasa, seperti manusia umumnya. Cialyok, Im, beramat dua hari lebih dulu tiba di sana. Coasin, sebelum matahari terbit, kalian bisa tiba di sana. Coasin masih belum mampu bergerak, keoan berpikir sebentar lalu. Katanya, "Seumpama Coasin mau menerima syarat yang mereka ajukan, belum tentu dia terima diperbudak oleh Cialing Im. Ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari mereka. Betapa pandai dan licik, karo Cialing Im menundukkan seseorang." Menghadapi Choasin tokoh yang bosan itu, kalau tidak punya pegangan yang meyakinkan, masakah dia sudi membantu orang begitu saja bercekat pula hati ke Ansan buat teriaknya, apakah betul-betul dia bisa mengendalikan dan menundukkan coasin secara keseluruhannya masakah diragukan? Di saat ia mengajarkan perpaduan im yang itu, dia gunakan pula semacam ilmu sihir, asal Choasin mau menerima pelajarannya. Selamanya dia akan menjadi alat paling setia ke Anto aku teriak keng pan gugup marilah lekas tidak kau ansan buat tegas kilau coasin mau menerima ajaran cialing im maka sekarang dia sudah bisa diperalat oleh cialing im kalau kita menyusul tiba di sana paling-paling hanya mencegah operasi memulihkan anggota badannya menjadi manusia normal. Bukankah waktunya sudah terlambat juga belum terlambat seru bun buyang yang dengan penuh keyakinan, asal kalian bisa datang tepat pada waktunya dan secara kebetulan pula Cho Asin belum mampu bergerak kalian bisa melenyapkannya lebih dulu, tipu daya Chia Im tidak berguna lagi, Ko An San buat meliriknya sebentar, tanyanya. Kenapa mendadak kau mau membantu aku, kalau kau punya maksud baikmu ini, Kenapa pula kau harus melepaskan keuang beracun itu sehingga menunda dan membuang waktu kami secara cuma-cuma sebanbu yang menarik nafas dan menundukan sahutnya menyesal mendadak aku menjadi sedih bukan saja aku suka membantu kalian apalagi kalau kalian bisa melenyapkan coasin sehingga Ling Im kehilangan sandaran yang diandalkan terpaksa dia harus menyembunyikan diri, maka aku masih ada harapan bersanding di sebelahnya atau sebaliknya, ambisinya amat besar, tujuannya hendak merajai dunia, kalau itu sampai terjadi selama hidup ini aku tidak akan mendapat penghargaannya, berpikir sebentar lalu ke ansan buat berkata kepada Kang Pan. Nona Kang, marilah kita lanjutkan menggali sembari berkata dia sudah siap hendak melompat turun. Keruan Kang Pan menjadi gugup, serunya. Ko Anto aku kenapa kau tidak begitu prihatin akan persoalan ini prihatin juga tidak berguna, kalau sekarang kita menyusul ke sana, paling-paling hanya bisa membunuh Cho Asin, apalagi aku tiada permusuhan atau dendam kepadanya, malah sebelum ini aku menerima kebaikannya. Demikian juga kau, pantaskah kita membunuhnya? Jangan kau melulu terlalu khawatir dia bakal menjadi alat setia Cialing Im, Toh kenyataan belum terjadi atau sudahkah saksikan sendiri kengpan terbungkam. Sebun buya menyela bicara sambil menghela nafas. Kau tidak percaya padaku, akan datang saatnya kau menyesal diri. Kau ansan buat menggeleng, ujarnya aku percaya akan keteranganmu, tapi aku seorang laki-laki sejati, keturunan perguruan tenar, apalagi untuk menghadapi seorang yang pernah memberikan manfaat kepadaku. Tidak bisa aku membalas kebaikan budinya dengan kejahatan. Aku tidak bisa memberi penilaian pada sepak terjang dan kebaikan hatimu ini, cuma ku rasa kau terkekang oleh rasa kesetiaan dan cinta kasih yang tidak berharga, bukanlah menjadi seorang kelana kangau tulan yang harus dipuji, masakah aku berani angkat diri jadi pendekar segala? Tapi aku punya sebuah prinsip, setiap tindak tanduku hanyalah menuruti kelurusan hati dan kesucian nurani belaka Untuk membunuh orang kita pun harus punya alasan-alasan yang setimpal Waktu di Sin Lihang, aku pernah membebaskan Cialing Im, karena kurasa dia belum melakukan kejahatan yang keluar takaran Mengenai cho Sin, aku berpegang akan keyakinan yang sama Bila dia benar-benar melanggar kejahatan yang sudah tidak terampun, aku pasti tidak akan memberi ampun padanya. Tapi sekarang, bagaimana juga aku tidak bisa membunuhnya? sebun yang berdiam sebentar, lalu katanya. Belum tentu aku harus membunuh dia mungkin meski kau hanya bisa mencegah pulihnya menjadi manusia normal sehingga selamanya mengurung diri di dalam Jiancoakko dia tidak akan keluar menimbulkan bencana bagi dunia ramai, ansan buat tertawa besar, ujarnya. Hal ini lebih tidak bisa kulakukan. karena aku menelan empedu ular Wulung bertanduk itu, sehingga hilang harapan sin pulih menjadi manusia normal, karena hal itu hatiku jadi tidak enak dan rasanya hutang budinya padanya. Kini kalau toh ada Caroline bisa mengawalkan angan-angannya ini, sepantasnya aku ikut bergerang dan syukur baginya, mana boleh merusak usahanya. Sebun bu yang menjublek tidak bersuara lagi. Adalah kengpan yang menyeletuk. Ko anto ako jadi untuk apa pula kita tergesa-gesa hendak memburu tiba di sana semula aku belum tahu rencana apa yang sedang diatur oleh Cialing Im maka aku ingin buru-buru menyusul ke sana melihatnya kini setelah aku tahu aku jadi tidak perlu tergesa-gesa jadi kau tidak takut bila Cho Asin sampai diperalat oleh Cialing Im tanya Kang Pan gelisah jadi kau tidak takut bila Cho Asin sampai diperalat oleh ksialing imtanya Kang gelisah. Tidak salah. Memang aku sedang memikirkan hal itu, tapi aku pun tidak percayakan terjadinya hal itu. Mungkin Cho Asin memang punya cacat, dia suka kepincut paras cantik namun tidak kuasa menikmatinya, tapi dia adalah manusia, sebagian besar badannya adalah raga manusia adalah pantas mempunyai keinginannya itu, tidak bisa aku beranggapan bahwa hal ini adalah kesalahannya. Mengenai takut dia diperalat oleh Chia Ling Im, itu tidak mungkin terjadi. Ilmu sihir merupakan semacam kepandaian silat juga, mengandalkan dasar latihan lekang Al-Sin yang tinggi, kemungkinan kena terpengaruh dan hilang ingatannya adalah kecil sekali. Sebaliknya bukan mustahil Chia Ling Im sendiri yang bisa ditundukkan olehnya. Kang Pan tidak bicara lagi. Kembali mereka terjun ke dalam lubang, yang satu mengeduk, yang lain membersihkan tanah. Tak lama kemudian, galian tanah itu sudah bertambah lebar dan dalam. Ko Buat melompat keluar dan katanya tertawa. Semula dia perhitungkan memerlukan waktu enam jam, kini kita hanya memerlukan waktu empat jam. Dari sini dapatlah dimengerti bahwa bekerja harus memperhatikan care dan manfaatnya. Gunakanlah otak berpikir. Sebun buya melemparkan kayu-kayu bakar di bagian bawah sebagai alas dasar. San mat membantu memotongi kayu-kayu itu kecil-kecil dengan pedangnya. Setelah kayu merata baru mereka mulai mengotong mayat kahuan itu ditumpuk di atasnya. Setelah persiapan selesai, mulailah menyulut api pada sebatang dahan pohon kering. Tak lama kemudian, api sudah menyala besar, berkobar-kobar. Mayat-mayat kebuang itu ada, mengeluarkan minyak gajihnya sehingga kobaran api semakin besar, membantu kayu-kayu itu terbakar semakin cepat dan membara. Kira-kira setengah jam kemudian, tinggal abu-abu dan karang-karang masih membara yang tinggal dalam lubang. Serempak mereka bertiga kerjasama lagi mengurukan tanah ke dalam lubang-lubang serta menginjak-injak dengan kaki biar rata dan padat. Setelah pekerjaan selesai, barulah Sebun Buyang berkata prihatin, "Lekaslah kalian berangkat. Setelah bertemu dengan Cialing Im tolong kirimkan kabar dariku. Katakan aku akan kembali ke Gou Taisan, pulang ke tempat lama untuk menetap di sana." Kalau dia sudah tiada tempat untuk berteduh boleh datang ke sana, aku akan melayaninya dengan setia selama hidup ini, tapi ku kira kata-kataku ini pun bakal sia-sia, aku berani pastikan dia tidak akan sudi ke sana, habis berkata dengan rawan dan seduh ia ya, tinggal pergi lebih dulu. Koansan ansan buat dan Keng Pan jadi melongo dan hampa, sesaat lamanya mereka memjublek, akhirnya berangkat juga menuju ke jian Keadaan Jancoa Kok sudah tidak seperti keadaan semula tempo hari, celah-celah batu yang sempit kecil itu kini sudah dipagari oleh tenaga manusia, jalan lebar dan datar, maka Kuan San buat dan Keng Pan tidak perlu susah payah harus mencari jalan untuk masuk ke dalam. Belum jauh mereka memasuki jalan lurus ini, tibalah mereka di lapangan luar itu, tempat kediaman Sinem sih berada di sebelah belakang. Lapangan kosong melompong tiada kelihatan bayangan seorang pun juga. Adalah di kedua pinggiran lapangan sana tergantung dua ekor ular sanca yang amat besar, keduanya menegakkan kepala dan membuka mulur menjulurkan lidah, sikapnya garang dan siap mematuk sambil mendesiskan suara. Apa yang terjadi ini tanya ke Ansan buat tidak mengerti. Keng Pan berpikir sebentar, lalu katanya. Mungkin mereka sedang repot mengerjakan sesuatu, maka mengatur ular-ular besar ini untuk menjaga pintu. Barisan ular macam ini adalah yang paling melihai, koansan buat tidak percaya, katanya. Meski aku tidak pernah mempelajari strategi militer, namun aku tahu barisan ular hanyalah barisan yang paling gampang dan umum, di mana tempat kelihayannya, ya, memang hanya pinjam nama saja, maknanya berlainan. Sebetulnya, semakin besar kadar racunnya ular semakin kecil, hanya ular sanca bersisik merah ini semakin besar kadar racunnya semakin berbisa. Sepanjang jalan ini, semua dijaga oleh ular-ular sanca peliharaan Coasin selama puluhan tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah sembarangan orang masuk mengganggu, bisa merintangi orang lain, masakan bisa merintangi kita. Sejak kecil, kau dibesarkan di tempat ini masakan mereka bisa menyerang terhadap kau juga, soal aku, Kang Pan menghaleng, katanya. Ular sanca berbisa macam ini tidak mengenal jenis dan persaudaraan, kecuali Coasin Sin, tidak lawan yang terpandang dalam match mereka, meski kau pernah menelan empat ular, mereka pun tidak akan bisa kau gertak. Melihat orang bicara serius, koansan San buat jadi ragu-ragu, katanya kenyataan kita sudah melewati puluhan ekor, kenapa tidak kelihatan menunjukkan sesuatu aksi apa ya? Aku sendiri juga sedang tidak mengerti. Menurut biasanya, sejak tadi mereka sudah mulai bergerak, tapi kulihat mereka rada-rada rakut dan bimbang, seolah-olah ada sesuatu yang mereka takutkan. Kalau toh tidak takut kepadaku dan kau apa pula yang mereka jerihkan sebegitu jauh Kang Pan sendiri belum bisa menyimpulkan sesuatu, Cuma ia coba mendekati salah seekor yang terbesar, sikapnya kelihatan tegang dan menegakkan kepala dengan garang dan berjaga-jaga. Cuma kelakuannya tidak sebegitu garang lagi, malahan badannya mengkeret mundur, sementara kedua biji matanya berjelalatan mengawasi kantong di bawah ketiaknya. Mendadak, keng pan menjadi paham duduk perkaranya, katanya tertawa besar. Ternyata mereka takut terhadap Xiao Jiok, kuatir Kuan San Huat tidak paham segera ia menjelaskan. Mereka adalah lawan bebuyutan, dengan Xiao Jiok tidak perlu takut. Namun, keadaan hari ini lain pula. Mungkin Xiao Jiok tidak akan kuasa menghadapi lawan sedemikian banyak, menuruti biasanya mereka sudah maju bersama. Untunglah, sebun buyam telah memberi berkah kepadanya, tanya Kuan San Huat masih rada bingung. Kenapa ada hubungannya dengan sebun buyam kehurang yang dilepas sebun buyam itu telah menambah perbawa kekuatan Xiao Giok berlipat ganda, kebetulan menjadi lawan penunduk mereka lagi, tak heran mereka tidak berani banyak bergerak. Kata Ko buat mengerut kening Cho Asin mengatur barisan ularnya ini, tujuannya hendak merintangi kita masuk, tentu sebelumnya dia tidak memikirkan bakal terjadi seperti ini, kesempatan baik bagi kita malah, marilah lekas maju segera dengan langkah lebar ia maju dengan cepat. Keng Pan mengikuti jejakannya. Tapi ular-ular yang menghadang di sebelah depan mendadak bergerak serempak, bersama dari kanan ke kiri mematuk bersama. Sigap sekali ke San buat membacokan pedangnya memapak ke arah ular yang menyerang paling depan. Tapi ular itu sedikit pun tidak takut menghadapi tiap kiam yang tajam luar biasa itu. Kepala mendungak ke atas badan pun menjulur maju lebih dekat dan membiarkan pedang ke Ansan buat membacok di pinggangnya, namun sedikit pun tidak cedera apa-apa. Malah dengan cepat dan gesit sekali badannya melingkar terus membelit pedang. Dalam waktu dekat ke Ansan buat tidak kuasa menarik lepas pedangnya. Sementara ular yang lain sudah menyerang tiba, di dalam keadaan gawat, terpaksa ia angkat sebelah kakinya menendang telak sekali kepala ular kena ditendangnya, tapi paling-paling ular hanya tergeliat sedikit. Cepat sekali kepalanya sudah putar balik mematuk dengan beringas. Ular sanca jenis ini bukan saja lihai mereka pun punya daya kecerdikan, mereka mengenal care pengeroyokan yang dilancarkan secara bergelombang dan teratur. Ular yang membelit pedang itu tidak mau melepaskan, dengan ketatnya menarik semakin kencang dan kuat. Malah, sisa badan kepalanya yang menegak masih bisa bergerak dengan leluasa karena keansan buat harus menggerakkan tangan menghadap pirangsakan ular yang lain, maka dia pun ikut menyerang setiap ada kesempatan.